Yo 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 yo, masih bersama saya baru Andro di Indonesia pada edisi spesial malam ini 20 giveaway 1 juta untuk 20 pemenang. Yup, masih bersama saya baru Andro. Halo, haha. Hai. Hai. Yo yo. Hai Pak. Hai Pak. Hai. Edisi Natal 2. Hai Pak Bar. Yo yo yo, masih kurang. Yo. Kita sekali lagi. Halo. Yo yo. Hai Pak Bar. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua, baik rekan-rekan yang ada di grup umum Freepad Small Cap, kemudian Freepad Bulanan, kemudian Freepad Umum, kemudian ada yang dari para milionare yang malam ini bersuka cita. Saya Bardas Putra Tapanuli mengucapkan selamat hari Natal buat sahabat yang merayakan Natal pada malam ini. Selamat Natal sahabat. Selamat Natal. Terus kita akan kembangkan toleransi di Indonesia demi NKRI tercinta. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang Muslim yang mengucapkan selamat Natal. Tetap kita jaga toleransi kita di Indonesia demi dunia investasi di Indonesia tidak mengenal suku, agama, ras, dan bahasa. Yang kita kenal adalah Indonesia maju. Terima kasih sahabat. Pada edisi kali ini kita akan membahas, akan melakukan undian untuk giveaway program 2 Desember 2020. Ya, di mana giveaway ini sudah sering sebenarnya kita lakukan dan akan rutin kita lakukan. Jadi buat sahabat-sahabat yang malam ini masih belum mendapatkan 20 juta dari Happy Trading, bisa terus mengikutinya dan ikuti terus IG-nya kita, Happy Trading Saham dan Forex. Ya, Happy Trading Saham dan Forex underscore off. Dan TikTok kita yaitu di HTSF underscore off. Ya, di mana ikutin saja terus, karena di sana akan banyak namanya rekomendasi saham, kemudian ada ilmu atau tips dan trik dari saya Bardas Mandro untuk para sahabat Happy Trading semua. Ya, jadi malam ini akan kita lakukan pengundian, dan kalau saya bisa mendapatkan rezeki lebih dari awal pertama kita zoom, selalu kita akan berbagi, ya. Berbagi rekomendasi gratis, berbagi ilmu dan tips gratis, ya. Jadi tolong sebarkan semangat investasi ini. Harapan saya cuma itu, supaya para sahabat dimanapun di Indonesia ini bisa merasakan enaknya berinvestasi di bursa saham Indonesia. Yo, kita mulai. Nah, nanti akan dilakukan briefing oleh sahabat saya Pak Harry Douglas. Beliau akan melakukan simulasi dan langsung pemilihan. Nanti akan dibacakan bagaimana cara metode pemilihannya, dan setelah pemilihan nanti akan ada satu atau tiga saham yang akan kita unggulkan di tiga terakhir nanti bursa, supaya menjadi senyum bahagia kita di edisi 31 Desember 2020. Terima kasih sahabat, ini dari sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Kita telah melalui market ini dari ujung tahun 2019, kita memasuki ujung tahun 2020 dengan segala macam gejolak market, dengan segala macam naik turunnya market, bull dan bear. Dan ingat, selalu saya state bahwa lalu ada namanya Doji dan Morobozu. Silahkan sahabat Harry Douglas untuk memulai. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal semua Bapak Ibu sekalian. Langsung saja, pertama saya mengucapkan selamat Natal buat sahabat-sahabat kami Nasrani yang merayakan besok, ya. Semoga damainya Natal beserta kita semua. Amin. Oke, langsung saja untuk kali ini kita akan mengundi giveaway yang sudah disiapkan oleh Pak Bardas untuk kita semua. Nah, untuk yang pertama,
Apakah sudah berganti screen-nya? Sudah. Sudah. Dari data yang masuk tuh ya, ada 302 member yang sudah melakukan apa namanya submission atau pengumpulan data yang disyaratkan oleh admin ya. Nah, nanti dari peserta yang terdaftar tersebut, kami akan melakukan validasi, gitu ya, validasi. Lalu setelah itu peserta yang lolos validasi kami akan undi untuk 20 orang, di mana nanti masing-masing orangnya akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Sudah berganti lagi slide-nya? Sudah. Bang. Sudah. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya ketentuan pengundian. Pertama, admin akan melakukan pengundian sebanyak 20 kali ya, sesuai dengan jumlah pemenang. Admin akan mempersiapkan 5 calon pemenang cadangan. Apabila akun pemenang terpilih terbukti fiktif, jadi nanti 20 orang yang sudah kami undi sebagai pemenang akan divalidasi akhir, gitu ya. Dipastikan akunnya tidak fiktif. Nah, apabila ada salah satu akun yang fiktif, maka 5 calon backupnya atau cadangannya akan dipilih apa, akan naik sebagai pemenang, gitu ya. Yang ketiga, terkait dengan pengundian, kami akan lakukan secara sistem online dengan menggunakan generator acak pilih app. Lalu hadiah akan dikirimkan melalui rekening teman-teman pemenang langsung oleh Pak Bardas ya. Selanjutnya, maksimum klaim hadiah adalah sampai dengan akhir tahun ini dengan cara menghubungi admin Happy Trading, salah satu admin dari Happy Trading. Dan terakhir adalah tentunya keputusan admin tidak dapat diganggu gugat. Demikian untuk ketentuan pengundiannya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ini adalah data peserta. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 302 yang melakukan submission atau pengumpulan rekapan. Tapi setelah dilakukan pengecekan, ternyata hanya 204 yang terseleksi, gitu ya. Nah, nanti kami akan uraikan lagi kenapa dan siapa yang tereliminasi lah kan gitu ya. Jadi ada 32,4% kira-kira dari peserta yang melakukan submission awal, 204 peserta. Nah, dari 204 ini nanti inilah yang kita akan undi. Itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah di sini ada tabel, ada nomor dan username. Sudah berganti ya screen-nya ya? Sudah. Oke. Saya minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk mencari namanya dan mengingat nomornya. Sekali lagi, silakan untuk mencari namanya dan mengingat nomornya. Oke. Karena nomor inilah nanti yang akan kita acak. Jadi bukan nama ya, nomor yang kita akan acak. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengingat nomor urutnya. Contoh, misalnya nih saya nih dari 12 nomor 3 gitu ya. Maka nanti saya akan ingat nomor 3 sebagai nomor urut saya. Oke, saya kasih waktu beberapa detik untuk Bapak Ibu bisa mencari namanya dan menghafalkan ya. Karena ada 2 slide. Ini yang 100, sisanya dari next slide-nya. Silakan Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah semua, saya akan next. Ini okay. Untuk 101 sama dengan 204. Silakan diingat kembali nomor urutnya. Sudah semua? Sudah
Siap rekan semua? Halo? Sudah. Kita lanjut. Sudah. Nah, ini daftar peserta yang dikategorikan diskualifikasi. Nah, ini ada 1 sampai dengan 99 datanya. Nah, ini ada alasannya juga gitu ya. Alasannya ada yang IG-nya di-lock, tidak di-public, ada yang tidak melakukan repost, lalu ada juga yang akunnya tidak valid. Ya kan? Dan lalu juga dia melakukan tag, tapi temannya nggak jelas gitu, maksudnya nggak valid juga. Gitu ya. Nah, ini yang kami temukan, sehingga 99 ini kami anggap diskualifikasi. Oke. Okay. Nah, baik, kita akan undi Bapak Ibu. Sebentar saya akan stop send dulu untuk pindah ke halaman selanjutnya. Ya, sekali lagi pengundian online ya, tidak ada rekayasa. Jadi kalau ada tiba-tiba di 2 kali pengundian ternyata muncul 2 kali, maka hanya 1 kali hadiahnya buat dia. Ya, jadi kita fair gitu, jangan sampai ada yang 5 dia terus keluar, nggak bisa ya. Tapi bisa saja karena ini sistem kita nggak ada rekayasa ya. Oke, yuk next Pak Harry Douglas. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah ya, sudah muncul generator nomor acak ya. Iya. Oke, di sini ada nomor urut 1 sampai dengan 204 dan kami akan memilih 20 orang sesuai dengan jumlah pemenang. Gitu ya. Nanti di sini sudah ada keterangannya, tidak ada duplikasi. Jadi tidak mungkin ada nomor yang tersebut 2 kali. Itu ya. Nah, sekarang kita akan acak. Ini sudah direkam Bu ini ya? Sudah direkam ya? Nah, kita akan mulai. Tepuk tangan dulu dong. Yo, tepuk tangan dulu. Iya, iya, iya. Banyak banget. Selamat malam. Saya udah siapin koper, Pak. Oke, teman-teman, kita langsung saja. 3, 2, 1 Oke, inilah pemenangnya 115. Kerincut, tolong bantu kerincut. Bre Melvin. Tolong dibantu sensor ya teman-teman ya. Oke. Langsung posting di grup. Habis, ya tepuk tangan. Yeay. Tepuk tangan dong. Dapat ada yang dapat. Iya. Siapa yang dapat? Iya. Tepuk tangan. Saya pindah dulu screen-nya lagi ya, sebentar. Selamat yang dapat. Siapa nih yang siapa yang dapat nih? Selamat yang dapat siapa? Bikin list-nya dong, bikin list-nya di grup umum. Oke. Okay. Siapa yang dapat? Ini saya bacakan ya. Saya Mabar. Ya. 115. Adalah Yulit Siva. 150. Yuk, tepuk tangan. Hendrik Yosanta. Oke. Okay. Selanjutnya 76 atas nama Nadiraka 19. Lalu selanjutnya 128 atas nama Adi Darwiyasa. Selanjutnya nomor 4 Melvin.
Wah, si kampret. Wow. Gajinya ya, Bin. Si Melvin lah. Wah, Melvin. Melvin. Lanjutnya, nomor 57. Robby Cahyadi, Dear C. Selanjutnya, nomor 186. Yoga Arianto. 195, Karim MF. 183, Enki Doang 2. 95, Dandi BGXW. Satu empat empat adalah Muara Col. 69 adalah Rizky Aputra. 94 adalah Aannya 26. 142 adalah Jafarfa Official. 157 Stefanus Tan. 23 Ado Sihaloho. 132 Diski Chandra. Dan terakhir 135 135 Eka Ferry. Eka Ferry, selamat. Lalu selanjutnya 69 ada Rizky Aputra. 94 ada Aannya 26. 142 oh udah ya, 22 ya selesai tadi ya, maaf ya. Musyafak, Musyafak 605 terakhir. Demikian Bapak Ibu untuk 20 nama pemenang. Halo? Iya, lanjut. Iya, iya. Bang Heri, boleh lihat list angka-angkanya nggak? Saya mau ketikin buat kirim di grup umum. Nanti aja. Oh. Nanti, saya ini. Saya ada fotonya nih. Lanjut yang maknya tadi. Ya, saya saja kan di crop. Sudah, tadi saya sudah foto juga nih di handphone. Jadi nanti kita bisa tunjukkan hasilnya ya. Halo, suara saya terkopi nggak? Copy, clear. Keren, Pak. Random 5 calon cadangan. Cadangan ya. Pak Heri Douglas di random lagi 5. Siapa? Siap, bentar. Kita akan random lagi 5 orang, tapi tentunya 5 orang ini tidak boleh yang jadi pemenang tadi ya, teman-teman ya. Jadi kita pilih lagi gitu. Oke. 85, saya cek dulu. 85. 85 tidak ada. Jadi bisa kita apa namanya? Bisa kita ambil sebagai cadangan. Lalu 76. 76 ada di pemenang ya. Jadi kita cancel ya. Lalu 69 juga ada di pemenang. Kita juga cancel. Selanjutnya 193. 193 ini tidak ada di pemenang. Jadi kita bisa ambil. Lalu 132. 132 di pemenang ada ya. Jadi 3 yang kita akan kocok ulang teman-teman ya untuk sebagai backup. Jadi di sini saya akan taruh angka 3. Thank you.
Oke. Selanjutnya 45 saya cek di data pemenang tidak ada, jadi kita bisa ambil. Lalu 109 juga tidak ada ya. Dan yang terakhir adalah 77 juga tidak ada. Jadi sudah komplit, ada 5 backup yang terdiri dari nomor 45, 109, 77, 85, dan 132. Saya ulangin, untuk apa namanya, backup pemenang adalah 45, 109, 77, 85, dan 132. Save foto juga. Oke. Bentar, ini harus di stop screen lagi. Nah, kita akan masuk lagi ke Oke, Bapak Ibu, mungkin demikian ya. Ini peserta tadi saya sudah masukin nanti. Sudah. Nah, jangan lupa tadi informasi di awal terkait dengan hadiah. Hadiah itu maksimal klaimnya adalah sampai dengan tanggal 31 Desember. Dan silakan hubungin admin Happy Trading, dan hadiah nanti akan dikirimkan melalui rekening ID adminnya ada 4 orang. Ayo, sudah semua? Oke, untuk admin sudah, Pak, silakan, Pak. Ya, terima kasih buat sahabat semua. Satu lagu dari John Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Kuis malam ini sebagai rasa dan terima kasih saya kepada sahabat semua yang sudah berserta kita menghadapi market dari akhir 2019. Kita efektif di YouTube untuk melalui market ini dari masa goncangan pertama, kemudian rebound di kotak emas, kemudian kita dapat melalui fase bullish cup and handle kemarin. Terima kasih semua sahabat, spesial lagu dari John Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Yo, terima kasih. Ini juga slide-nya tolong ditampilkan lagi biar saya pertegas lagi, Pak Harry Douglas. Slide yang tadi ada 20 pemenang dan kita buat cadangan 5 untuk mengantisipasi umpama orangnya fiktif atau tidak bisa menghubungi admin. Tolong di ini lagi, Pak Harry Douglas. Admin dihubungi di Telegram atau di Instagram, Pak Bagas? Langsung dengan itu Pak Harry Douglas, di mana saja, mau di Instagram, di Telegram, grup, Pak, pastinya. Telegram grup. Telegram boleh. Baik, terima kasih, Pak. Tolong di share lagi screen yang tadi, Pak Harry Douglas, saya mau bacakan kembali. Yo, admin akan melakukan pemilihan paling 20 kali dan terima kasih dan selamat buat 20 pemenang malam ini. Silakan menghubungi admin dengan menyebutkan bukti screen IG-nya dan kemudian nomor rekening, nanti akan langsung saya transfer. Admin akan mempersiapkan 5 calon pemenang apabila sampai di terakhir 31 Desember 2020 jam 00 ketika jam 1, maka kita akan menghubungi 5 kandidat cadangan untuk mendapatkan hari ini. Uang harus keluar 20 juta untuk sebagai ucapan terima kasih, karena sudah berulang kali waktu program 50 juta ternyata tidak tercapai target, maka malam ini kita akan
bagikan sebagai bentuk rasa duka cita kita bersama melalui 2020 secara bersama, maka akan kita bagikan 20 juta gratis hanya untuk melakukan follow IG kita dan akun TikTok kita. Kemudian keputusan admin tidak dapat digenggam. Terima kasih atas kebersamaannya. Spesial lagu dari John Bon Jovi. Yuk kita ucapkan selamat, kita tepuk tangan. Yuk, 1, 2, 3. Selamat datang. Silakan share screen kembali. Udah. Ada beberapa kandidat yang ya, kita garap untuk di sesi 3 hari terakhir. Ya, ada kode dari Bos Anton. Dari Bos Anton. Sebentar. Yo. Tadi sudah ada duta kita, duta. Sudah ada yang nonton nggak yang tadi untuk saham? Ada yang udah nonton nggak tadi? CTRA. Oh, CTRA. Yuk, nanti akan seperti itu antara Elsa yang akan menjadi figur publik kita nanti. Kalau dia sudah kuat mental, nanti akan kita endorse by duta publik ya. Publik kita itu publik PR kita nanti, apakah Elsa? Bagi bapak ibu yang punya kamera face juga bisa menghubungi saya dan Bu Yeni untuk kita sedang melakukan seleksi untuk kandidat-kandidat yang akan menjadi PR-nya Happy Trading ya, untuk menyampaikan cara membaca trading plan, kemudian kandidat-kandidat yang akan kita publish untuk kita cuan rame-rame ya. Kita akan semakin ini, dan kemudian ada wacana kita akan nanti melakukan shareholder untuk satu saham. Rencananya kita akan per 10 juta untuk membuat sebuah badan hukum nanti, mudah-mudahan terwujud. Tadinya rencana akan kita buka langsung, saya langsung yang investasi di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Tapi kalau terlalu susah, kita akan pakai langsung dalam bentuk koperasi, kemungkinan kita sedang godok idenya ya. Oke, nah Bapak Ibu bisa perhatikan, saham CTRA sudah berulang kali kita lakukan rekomendasi ya. Bapak Ibu yang belum punya masih bisa untuk buy ketika break satu dengan BOMO di area sini, dan break bisa tambah dengan target 1250 dan 1500 ya. Salah satu yang akan kita masih akan berpeluang, ada juga taro-taro ya. Ya, taro-taro, ingat apa ini Bapak Ibu? Segitiga biru. Ya. Jadi bisa nanti ketika break, segitiga biru ya, kalau break dan uang menjadi teaser ya. Jadi pastikan dia break nanti dengan resiko masuk ketika buy on break, dan resiko bahaya di 418 dan cut kalau ternyata lewat dari 400. Target kita masih di Rp600 yang akan kita coba nanti pantau. Ini kemungkinan akan kita call to action langsung, akan saya pantau langsung di channel. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah terhubung dengan channel umum ya, karena nanti akan langsung saya pandu di channel umum untuk gebiar 2020 akhir 2020. Pastikan Bapak Ibu sudah terhubung dengan channel ini, karena akan saya komando langsung nanti di channel umum ya. Jadi salah satu duta kita nanti, Ibu Dita, yang menjadi duta Happy Trading kandidat. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya talent-talent kamera face, mengerti dunia saham, baik saham maupun syariah, nanti akan kita jadikan PR kita. Nanti fasilitas kita bisa negosiasi. Oke, nah pastikan itu. Kemudian nanti ada beberapa saham juga di pagi hari yang akan kita publish. Silakan pantau IG dan akun TikTok kita. Demikian, terima kasih atas malam Natal, kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih dari saya pribadi, Batas Mantro, SEMAK, yang telah menemani kita bersama di 2020, 2019 dan 2020. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan semoga dunia investasi Indonesia makin jaya demi Indonesia maju.
Sebelumnya ingat tagline kita, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi bursa kita hebat. Kita ucapkan sama-sama serentak 1, 2, 3. Kalau bukan trader Indonesia bukan sekarang lagi. Terima kasih. Akhir kata dari saya Baras Mandro, Ketua Tapanuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih.